Bila Anda mendengar kata preman, tentu yang tergambarkan adalah sosok yang keras dan juga garang. Namun berbeda dengan sosok preman di Medan, Sumatera Utara. Preman yang satu ini tak henti-hentinya menangis saat diperiksa kepolisian. AT, 24 tahun, warga Jalan Bunga Rampai Raya, Kecamatan Deli Tua, tidak berkutik saat diamankan pihak kepolisian. AT juga bertingkah layaknya anak-anak yang menangis saat dimarahi orang tua. Padahal AT adalah seorang preman kampung yang kerap berbuat onar dan terkenal sadis. Preman kampung ini menangis tiada henti saat petugas kepolisian menginterogasi dirinya. AT yang di tubuhnya terdapat banyak tato ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah mengancam akan membunuh seorang ibu rumah tangga yang juga tetangga pelaku. Karena terbukti melakukan pengancaman pembunuhan atau kekerasan, AT dijerat pasal 364 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, sambil menangis dan merengek meminta ampun kepada petugas kepolisian, AT meminta agar dibebaskan dan mengakui kesalahan yang diperbuat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmed Arfiansyah, Metro TV.